Tuan-tuan, selepas ini, selepas sesi forum ini, kita akan buka kepada soalan-soalan. Dan di sebelah saya, sebelah kiri saya adalah Puan Sulfia, Sulfia Indrianti, ibu kepada ibu kepada Muhammad Jeffrey. Dan ujung sana adalah Cik Zain Zainal, ayah kepada saudara Muhammad Jeff. Jeff lah, kita panggil Jeff lah. Jadi di sini lengkap, kita ada satu keluarga yang mana satu keluarga di sini yang mana telah yang saya kata tadi 30 tahun telah mengarungi ataupun ujian-ujian ibu-ibu dalam membesarkan Jeffrey. Jadi untuk memulakan sesi ini, saya jemput Nanda Jeffrey untuk memperkenalkan diri. Lepas itu kita buka kepada ibu dia, Pak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Nama saya Jeffrey. My name is Mama Jeffrey and my students call me Jeffrey Sensei. And I'm 32 years old and I'm Asperger syndrome. And I was diagnosed at the age of 7 years old. I'm still attending ACLS College pursuing advanced Japanese language study. I also teach basic Japanese on part-time basis. I have a small t-shirt printing business where I design the artwork to be printed on the t-shirt. Ini di antara t-shirt yang didesain oleh Jeffrey, atas itu tulisan Jepun. I also do a photography for events on every occasion besides anime cosplay events and others and such autistic events like this. And I also a toy collector and also a cosplayer too. And you know, I also love music and I like to sing too. So, because I'm a console gamer too. I'm a gamer mostly playing PlayStation games. You know, Sony PlayStation. Since before I had there's a thing called Sony PlayStation 1. Yeah, you don't know? Never mind. That's all. Baik, Jeff. Terima kasih untuk kenalan Muhammad Jeff, Jeffrey, Muhammad Jeffrey. Dan Jeffrey dia campur-campur bahasa Jepun, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Jadi kalau dah berjalan yang dibesarkan dalam situasi yang itu. Jadi itu kita tengok pencapaian Jeffrey sekarang. Kita tengok pencapaian Jeffrey sekarang, dia boleh bahasa Jepun, dia jadi juru kamera dan sebagainya. Sekarang kita dengar pula. Kita dengar pula apa cerita mak dia. Apa cerita mak dia daripada awal membesarkan Jeffrey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam video tadi, dan kita dengar daripada Puan Sulfia pengalaman mendidik Jeffrey. Sila. Assalamualaikum para hadirin sekalian. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih especially terutama kepada PBK menjemput kami daripada Kuala Lumpur. Tak sangka dapat sambutan menggalakkan pada hari pagi ini. And saya berharap apa yang akan saya utangkan pengalaman kami boleh memberikan harapan pada ibu bapa yang ada di sini. Tak kira sama ada anak itu adalah dalam autisma yang rendah ataupun autisma yang tinggi. Tapi yang pentingnya setiap kekurangan itu ada kelebihan pada anak lain ini. Saya ni agak emosi sikit ya. So itu yang pentingnya. Jangan putus asa. Never give up on this job. Walaupun kita rasa
rasa tahap sampai di tahap dah, Arif, apa ni yang macam kita buat tak juga menjadi kan? Jangan selak putus asa langsung. Kena kuat, kena stay strong. Itu yang pentingnya, sabar, kuat. So makan masa yang lama kadang-kadang anak ni untuk berubah kan. Minta maaf, saya punya jam untuk makan lupa dah tinggi saya. Jadi ya, bagi tak saya lupa nanti. Jadi yang set the time, mami you kena makan lepas. Dia yang ingat tu mami kena makan lepas. Sebentar eh. Dia berutang dalam diri. Tak, 2006. Ah, 2006. Ha, sebab 2006 ni 3 tahun. Ya. Selambat saya nampak dah tinggi saya ni ya. Okey, risau lagi ibu dia dan aku yang kerja tadi. Okey. Macam ni, saya mula dengan Jeff masa kecil ya. Jeff was diagnosed masa umur 7 tahun. Tapi masa umur dia 3 tahun, kami dah nampak dah dia punya kelainan dia. Sebab kakak dia lebih nampak tahap tinggi sikit kakak dia tu. Sebab bagi 3 tahun kakak dia belum cakap. Dah petah cakap, tapi dia 3 tahun dia tak petah cakap. Jadi ciri-ciri dia ialah pasif. Ya? Ataupun anak-anak kita ni ada yang sebaliknya. Ada yang pasif dan sebaliknya. Dan ada juga anak-anak seperti ini yang tak boleh bercakap masa umur 3 tahun. Ada juga yang boleh bercakap, kita bercakap juga dalam umur 3 tahun. Tetapi mereka ada mengidap Asperger juga. Ya, Asperger ni ialah under kategori autisma yang tinggi. Dan ada juga autisma yang rendah. So, pada yang ciri-ciri Asperger dan tahap yang tinggi ni, yang autisma tinggi ni, mereka mempunyai IQ yang average ataupun average yang tahap ke atas lah. Sederhana dan yang tinggi. Yes. Dan mereka boleh bersaing dengan anak-anak normal, iaitu sekarang ni dia panggil typical. Yang mereka boleh bersaing di sekolah aliran perdana. So kebetulan masa Jeffrey diagnose 7 tahun tu, Jeffrey sekolah aliran perdana. Sampai di sekolah menengah di aliran perdana. Dan anak yang masa dia 3 tahun tu kami nampak dia perbezaan dia. Tapi di masa tu zaman yang dulu, masa zaman kami dulu tak ada lagi all this Asperger syndrome. Tak ada rujukan. Tak ada rujukan. Kemudian kami saya masuk kursus. Dia panggil kursus untuk anak-anak hyperaktif. So kita nampak dia tu hyper masa umur 3 tahun tu, tapi dia kurang cakap. Siapa yang buat kursus? Dr. Aidy, arwah Dr. Aidy. So dia yang saya attend, saya ikuti dia punya kursus. Yang saya dapati anak-anak bila hyper ni, jangan kasih dia gula. Jangan kasih dia yang ada isi gula kan. Apa gula diet dia tu, dia punya pemakanan dia tu, seperti Milo, Ribena. So saya lepas tu saya jaga dia punya pemakanan lah, supaya dia tak terlalu hyper. Tapi Jeff walaupun dia sebagai cicit dipasi, dia kepada diri dia sendiri dia hyper, tetapi dia suka bersendirian, dia suka buat hal-hal dia tak. Tak kawan. Dia tak berkawan, dia tak mau berkawan. Sebenarnya puan tu berapa beradik? Dia sebenarnya 3 beradik, 2 kakak, dia ada 2 kakak di atas. So dia yang bungsu, dia anak lelaki yang kami ada seorang ni lah yang tunggal. So saya masa dia umur 10 tahun baru saya berhenti bekerja. Nak tumpukan pada dia. So bila saya dah berhenti tu, saya lebih banyak masa menumpukan pada dia. Semasa dia diagnose 7 tahun tu, masa tu saya doktor pun pakar daripada Hospital Besar Kuala Lumpur ni, dia pun berdasarkan daripada buku tau, buku kan? Buku.
salah satu dalam 1000 dulu, satu je jagan seorang macam tu. Very, kata apa? Menunjukkan doktor tu. Very rare. Tak ada masa tu zaman masa Jeff umur 7 tahun tu. So, saya pun masa terpegang hospital tu, saya nampak ada budak Cina seorang. Rasanya macam Jeff, tapi Jeff doktor tak cakap dia tu as picture ke apa lah. Sebab dia minat kepada bintang langit tu. Pada pasal dia minat itu je. Dia budak Cina, saya remember tu. Saya kalau boleh, kalau dapat jumpa budak tu lagi, tak tahu sampai sekarang mana kan. Tapi dia masa tu, rasa dia umur bawah Jeff. Jeff tu pun dia umur dekat sikit pada Jeff. Tak pernah. So doktor, pada doktor, dia pun berdasarkan pada dia punya pengalaman khusus dia di UK dan tidak ada Jeff sebagai Asperger syndrome, dia hanya yang saya dapat ialah ubat. Doktor kasih ubat supaya mengurangkan hyperaktif dia. So bila dia makan ubat tu, dia kurang hyper. Tetapi kalau dia makan ubat tu selepas pukul 12:30 hari, dia akan jadi tak boleh tidur. So you must take, kena makan ubat tu setelah pagi. Jadi satu ubat tu dia makan sampai umur dia 12 tahun, 7 tahun hingga 12 tahun. Lagi satu ubat tu lain, tak ada terapi. Zaman sekarang banyak terapi, banyak OT lah, ST lah macam-macam kan. So dulu tak ada terapi. So hanya je makan ubat je. And then kemudian yang ada satu kali tu lah doktor kasih dia masuk satu one therapy lah. Tetapi Jeff dikeluarkan dari therapy tu sebab dia rasa dia sebagai anak yang walaupun dia ada kekurangan, tetapi dia macam menyelak dia kekurangan tu macam IQ, sebab IQ dia tinggi tu. So dia menyelak, so tak, dia tak mahu doktor tak masukkan dia dalam therapy tu. And then so kami hanya ubat je lah kat terapi. Masa dia di sekolah, masa dia di sekolah tu, adakah cikgu-cikgu tahu tentang dia punya ni? Okay, saya beritahu pihak urusan dan JMP ada masalah SPS juga. Dan masalah kami masa tu ialah pihak urusan sekolah dia tak tahu ada anak-anak macam ni. Tapi sebab doktor dah mengesahkan dia boleh bersekolah dengan budak-budak biasa sebab tahap IQ dia tinggi, so sekolah tak boleh nak tolak lah kan. So kami sekolahkan dia situ, tetapi dia banyak kepada bersendirian, dia tak ada kawan. Dia tu saya cakap dia banyak kepada kasih punya ciri-ciri, dia tak nak berkawan tu sebab mungkin dia terlalu lama dengan kami kan. Yang kakak dia, so dia hanya anggap kawan-kawan itu family dia je. So bila kawan dia tu pun budak-budak jadi di sekolah, dia suka take bully tau, seronok. Kalau nampak anak-anak ni macam clown ya, macam badut kan, seronok kan, kita kusik je dia akan melompat ke apa ke whatever kan, macam kan. Tapi seronok lah bagi diorang untuk musik dia lah. Itu jadi satu biasa pada anak-anak macam ni. Kalau budak-budak yang normal, kita untuk bunyi, untuk musik anak-anak macam ni di sekolah. So, okay, dalam mata pelajaran dia, dia apa-apa yang dia minat, itu yang dia betul-betul ambil serius pada batu pelajaran tu, dalam ajaran berjana tu. Dan kebetulan cikgu tu tidak memberikan kerjasama dengan dia, macam biarkan dia saja. Dia sendiri dia akan biarkan dia. Dia akan biarkan diri dia tidak mahu minat dalam mata pelajaran tu. Pada subjek tu, dia akan jadi merosoklah dalam mata pelajaran tu. So, kalau cikgu tu dapatkan ke dia, walaupun subjek tu dia tak suka, tapi dapatkan ke dia, dia akan minat kepada subjek tu. So, ada cikgu faham, ada cikgu tak faham. So, bukannya senang masa dalam sekolah rendah tu kan. So kami kena, itu yang saya decided apa ni, waktusan tak bekerja, boleh fokus dengan dia. Dan ke
kami tahu dia punya masalah behavior, ya. So saya lebih tumpukan pada dia punya pengurusan diri masa dia kecil, supaya dia boleh dapat pergi ke toilet, apa kata tu, free pattern, ya, tak payah pakai pattern lagi. Dan juga behavior dia memang ada, kita nampak behavior dia lain pada anak-anak lain yang tipikal, memang nampak berbeza. So kalau kita ikutkan dengan anak yang sama umur dengan dia, so lain, kita nampak sebagai ibu anak kita lain. So kita satunya saya terima keadaan anak saya, walaupun doktor masa doktor kata yang dia SPJ senior tu mungkin dia akan ke sekolah pendidikan khas, saya terima seadanya dia, kan. Tapi doktor kata tak payah dia masuk ke sekolah biasa sebab dia belum bersaing dengan anak-anak biasa, anak-anak tipikal normal. So kita sebagai bapa kena terimalah seadanya anak ni, jangan putus asa lah, tak. So saya, kami, walaupun kami ada mana so, tak ada mana, tak ada mana suami isteri yang apa kata tak bergaduh, tak bergaduh, ya. Rumah tangga tu ada orang kata gaduh, kocak, pasal dia punya pasal, kami kena berbincang. So apa-apa yang mungkin saya tak setuju, mungkin dia tak setuju, Abang Zee tak setuju, saya macam mana pun mesti ada pendapat. Macam mana pun kami pastikan demi kebaikan Jogja, kita kena bersama-sama demi Jogja, kan. Dan juga supaya Jan boleh aku menyusahkan diri dia juga lah dengan apa yang satu buat, apa yang kami putera diri kami. So so kami fokus dalam dia punya, dia punya tingkah laku dia dan dia punya pengurusan diri masa sekolah rendah. Tapi nampaknya kami tak boleh nak suruh dia pergi ke berkawan lagi. Tapi cuba, tapi dia tak mau pergi berkawan lagi, cuba nak jujur sendiri dia pada orang kawan dia, kan, kawan baru dia ke kantor lah. So tapi yang pentingnya masa dia umur 10 tahun tu, dia dah dah tak hyper lagi, ha? Dia tak hyper lagi, dia duduk dah duduk dalam kelas dah. Masa dia satu, dia dua, dia tiga, dia masih hyper, dia masih lagi jalan dalam kelas tu, dia tak boleh duduk diam, fokus. So dia dah habis buat kerja sekolah dia, dia bangun, dia akan pergi ke belakang tengok ada apa-apa cikgu buat, apa-apa kat belakang tu, kan. Ya, dia memang paling suka lah kalau dia ada cikgu papa-papa kat dinding apa semua lah. So tapi masa dia dah 4-10 tahun, dia stop, dia tak hyper dah, dia dah mula tumpukan perhatian, more focus, dan dia lebih lagi pada more focus. Dia penting, nampak itu satu kejayaan yang dapat kami, sangat gembira lah dia macam tu, kan. Okey, tetapi masa umur dia dah 6, selepas nak masuk sekolah menengah, doktor dah suruh kata Fosfia, kita kena berhentikan ubat ni. So saya pun susah hati nak berhenti ubat ni, takut kena hyper balik, kan. Tapi alhamdulillah kami berhenti, doktor berhentikan ubat tu, dia tak hyper. So dia fokus masa dia dekatan 1 sampai dia dekatan 5, dia fokus dalam mata pelajaran dia lah. Hanya yang apa yang buat saya gembira tu, masa dia orientasi dekatan 1 tu, dia rasa dia dah boleh meluahkan perasaan dia, ya. Tapi satu Jeffrey ni, apa-apa dia nak luahkan perasaan pada family dia, pada orang luar asing, dia tak mau luahkan perasaan dia. So masa orientasi tengah satu tu, doktor apa ni, cikgu apa ni, hari kata mami, dia kata kat mami, mami, Jeffy takut lah, ini sekolah baru, kawan-kawan pun baru, cikgu pun baru, boleh ke saya sesuaikan diri dalam sekolah yang keadaan macam ni. So saya kata kat dia, okay, the first step, step yang pertama, apa kata Jeffy, mula cari kawan dulu. So pada hari orientasi tu, saya ingat dia introduce diri dia, dia kenalkan diri dia kepada kawan dia. Dia kata, saya Jeffrey,
bawa kenangan. Sebagai ibu saya ya, untuk gambar. But for me, they shine within your eyes as the trees reach for us. So my arms reach out to you, my love, with your hand resting in my.